Igen. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Okay guys, hari ni aku ada trip wild camping dekat tepi sungai. So hari ni aku dua orang, aku dengan Kaiser dekat belakang sana. So plannya hari ni kita akan lepak dekat tepi sungai. Kita akan masak-masak, lepak-lepak, cari ikan sikit. So itu saja kot, perancangan untuk trip kali ni agak santai. Ini pun tak ada trip ni. So stay tune guys. Kali ni kita camping dekat tepi sungai pula. Jom. Untuk camping hari ni aku akan menggunakan sleeping system daripada Ticket to the Moon. So hammock aku akan menggunakan original pro hammock. Dan untuk tub aku akan menggunakan full moon tub. Dan strap dia adalah moon strap. So ni adalah kali pertama lah aku akan menggunakan sleeping system Ticket to the Moon ni. Sebelum ni aku just demo dan aku set up saja. So hari ni pertama kali akan tidur dalam set up ataupun menggunakan set up ni. Okay, jom kita pasang. Hari pun dah tiba-tiba je gelap ni. Kita orang sampai je hari dah gelap. So harapnya sempat lah sebelum hujan kita boleh sempat untuk set up. Baru je aku mention tadi, harap-harap sempat nak pasang kan. Memang tak sempat kan. Tak sempat nak pasang. Dah hujan. Tak tengok barang-barang semua kita longgok di bawah ni. Aduh, kayu api. Kayu api habis basah. Kayu api kita dah kumpul kan. Habis basah. Oh, tak boleh cair loh. Eh, tak enak. Oh, geng.
paras air dah meningkat dah. Dah hujan lebih kurang 1 jam dah ni. Wah, air dah sampai kat sini lah. Tadi air kat situ. Lepas tu colour dia pun dah berubah lah. Dah semakin keruh. Tapi bukanlah tahap kepala air ni. Cuma dia meningkat. Volume dia banyak dan dia semakin laju. Okay guys, update sekarang ni dah pukul 6 lah, 6.03 petang. So tadi start hujan lebih kurang dekat-dekat pukul 3 petang. Sampai sekarang ni masih lagi tak berhenti lagi, masih hujan rintik-rintik lagi. Hari pun memang nampak gelap lah. Nampak macam dah nak malam lah, padahal dia baru pukul 6. So untuk perancangan ni hari ni, sepatutnya kita nak buat kambing bakar tau. So mungkin lah kena tukar plan kepada kambing grill atas kuali. Sebabnya kayu api kat belakang tu dah basah lah. Memang tak boleh diselamatkan lah. Bukan basah sikit-sikit, memang dah 3 jam kena hujan. Lepas tu kayu yang dekat seliling pun confirm lah basah juga. Aku nak pergi pasang bubu, tapi aku nak tengok dulu keadaan air sebab air agak laju. Tengok sesuai ke tak sesuai, takut bubu pun hanyut. Macam mana kan? Kita tengok dulu kawasan. Air agak dalam sebab tadi hujan kan? So, paras air tu agak tinggi. Oh, dalamnya. Okay. Yep. Okay. So, kita tinggal dulu. Besok pagi aku akan check semula. Jom, kita balik campsite.
Kita pergi tengok bubu pagi ni. Tengok ada hasil tak ada hasil. Harapan tak adalah berapa tinggi. Memandangkan aku dapat info yang kawasan ni ataupun sungai ni dah banyak kali lah dirogol. Ikan pun dah kurang dah. Kita tengok lah. Ada rezeki tak ada rezeki. Ada guys. Seekor je. Ah, betul lah sungai ni dah habis lah. Ui, ni apa ni? Ni untung ke labi-labi? Tak tahulah. Keluarkan. Tu dia. Oh ni, labi-labi eh. Labi-labi eh. Oi, eh, tangan. Ni geng. Lebih-lebih. Okay, bye-bye. 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 Nak nyuruk dan tanah. Nyuruk dan basi macam lah. Orang tak nampak dia. Ui, hilang tu dan basi. Oh, hilang tu. Oh, tu cara camouflage dia. Dia masuk dan basi. Hilang tu. Ikan tak ada. Kita mandi lah. Tadi tu main. Pagi pagi. Tak ada asap pun. Baru nak panas.